Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review 2 buah cartridge filter ya. Yang pertama ini Ocula. Ocula ini dengan ukuran 10 inch. Dia isinya itu dia cartridge 5 mikron plus green sand di dalamnya ya. Jadi fungsi dari cartridge-nya ini dia untuk menyaring partikel-partikel yang kecil seperti lumpur, pasir dan lain sebagainya itu sebesar 5 mikron dan dapat dan green sand-nya itu dia dapat dapat mengurangi besi, zat besi ya. Jadi kalau air Anda itu kotor dan bau besi, Anda dapat menggunakan ini ya. Yang kedua ini dari Dewater UDF. Jadi GAC atau granula aktif karbon merupakan media yang terbaik untuk menyerap material organik ya. Dia dapat menyerap material organik maupun kontaminan sehingga memberikan rasa air yang lebih baik, mengurangi bau dan memperbaiki warna aktif karbon. Memperbaiki warna aktif karbon. Terus aktif karbon ini memiliki pori-pori yang sangat banyak sehingga efektif untuk menyerap kontaminan dalam air ya, karena dia mempunyai pori-pori yang sangat banyak sehingga dia dapat menyerap kontaminan dalam air ya. Jadi ini GAC granula aktif karbon, jadi dia high quality. Ini yang high quality-nya. Harganya itu sekitar 35.000 per piece ya yang ini. Oke, untuk menggunakan cartridge ini kita nggak bisa menggunakan langsung, tapi kita harus menggunakan bantuan dari housingnya ya. Jadi kita masukkan cartridge ini ke dalam sini, baru bisa dipakai ya. Kita buka housingnya aja, masukin ke dalam, tutup lagi, dan siap dipakai. Oke, untuk lama namanya pemakaian itu biasanya 1-3 bulan tergantung dari kualitas airnya. Kalau airnya semakin kotor, semakin cepat diganti ya. Untuk mengetahui kapan dia kotornya, kita bisa lihat secara visual. Dari sini kita bisa lihat ke dalam, kita bisa lihat ininya filternya. Kalau udah mulai kotor, kita bisa cuci dia dengan cara mencuci 1-3 kali. Dengan cara kedua, kita bisa melihat jika air yang keluar setelah filter ini udah mulai mengecil, artinya filter Anda sudah mulai mampet. Jadi, udah saatnya untuk diganti. Oke guys, demikianlah review dari kami, Ronotech, mengenai 2 buah filter cartridge. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar cartridge ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. See you on top guys, bye.